yang muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik ya untuk kita ketahui ataupun pelajari, yaitu bagaimana caranya supaya mantan menyesal mutusin kamu. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya mantan menyesal mutusin kamu. Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati sekaligus membantu teman-teman muda untuk memperbaiki diri dan mempertajam kualitas sehingga mantan akan menyesal pernah mutusin kamu. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang menjamin mantan menyesal mutusin kamu. Yang pertama, hindarilah kamu untuk update status yang sifatnya galau-galau. Jadi kalau kamu update status, jangan sesekali atau jangan pernah mengupdate sesuatu yang sifatnya galau. Apalagi kamu berteman dengan dia atau kamu berteman dengan teman-teman dia, orang-orang yang ada di lingkaran dia. Karena waktu kamu galau, itu bukan buat dia menyesal, justru semakin bersyukur terpisah dengan orang-orang yang kesannya kamu itu belum dewasa. Kesannya kamu itu semacam murah karena engkau buat status-status yang galau. So, daripada engkau membuat status yang galau, buatlah status yang membangun. Buatlah status yang memberkati. Atau jangan buat status sama sekali, sehingga engkau tidak dinilai salah, baik oleh dia, teman-teman dia, ataupun orang-orang yang ada di lingkaran dia. So, yang pertama, hindari update status yang galau-galau. Nah, kemudian yang kedua, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Yang kedua adalah, jangan pernah mengejar dia, apalagi mengemis-ngemis cinta. Saya banyak konseling anak-anak muda dan saya jujur prihatin sama mereka. Udah jelas-jelas diselingkuhin, udah jelas-jelas dimanfaatin, udah jelas-jelas diputusin, tapi dia kejar terus. Dia sampai mengorbankan harga dirinya, dia sampai mengorbankan bahkan kesuciannya hanya untuk ngejar-ngejar mantannya ini. Bagi saya ini nilaimu menjadi sangat murah di mata dia. Dan tentunya siapa saja kurang tertarik dengan seseorang yang membuat nilainya murahan. So, jangan pernah mengejarnya, apalagi sampai mengemis cinta sama dia. Jangan pernah lakukan itu. Dengarkan saya baik, engkau sangat berharga. Dan Tuhan sudah menyediakan pasangan hidupmu yang terbaik, yang betul-betul menerima engkau apa adanya, dan tentunya mengasihi dan mencintai engkau. So, yang kedua, supaya mantan menyesal, maka jangan pernah lakukan untuk mengejar, apalagi mengemis cinta sama dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ubahlah penampilanmu supaya lebih menarik. Saya selalu bilang ke orang-orang, menjadi menarik itu tidak mesti mahal. Jadi jangan ada alasan uangku nggak ada, uangku sedikit, gajiku sedikit. Menarik itu nggak perlu harus mahal. Yang paling pertama adalah karakter kita. Yang paling pertama adalah inner beauty kita, kecantikan dari dalam. Baru kemudian penampilan di luar. Nah, untuk penampilan di luar itu hanya pelengkap saja untuk mempercantik atau memperindah inner beauty yang kita punya. So, saran saya, teman-teman muda,
Ubahlah penampilanmu untuk lebih menarik. Artinya kalau selama ini engkau agak cuek dengan penampilanmu, engkau tidak peduli dengan orang lain, maka ini waktu yang tepat untuk engkau memperbaiki penampilanmu lebih menarik, lebih enak dilihat, dan lebih menyenangkan. Ya, cobalah mungkin lihat orang di sekitarmu, atau minta pendapat dari sahabat atau teman-temanmu. Kira-kira kamu cocok warna seperti apa, pakaiannya seperti apa, sehingga masukan-masukan dari teman-temanmu akan menjadi sebuah pertimbangan untuk engkau bisa mengubah penampilanmu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih menarik. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang keempat adalah, fokuslah kepada mimpimu atau masa depanmu. Artinya begini, di samping engkau memperbaiki penampilanmu ya lebih menarik, maka yang keempat ini, fokuslah ke masa depan, fokuslah ke mimpimu. Saya punya om saya bilang, Joe, kalau kamu nilai 9 pekerjaanmu, nilai 9 potensimu, nilai 9 talentamu, nilai 9 attitude-mu, maka yang datang sama kamu juga nilai 9. Tapi kalau kamu tidak perbaiki attitude-mu, tidak perbaiki kinerjamu, tidak perbaiki potensi dan karuniamu, maka kalau kamu nilai 4, maka yang datang kepadamu juga nilai 4. So, daripada kita galau-galau, ngejar-ngejar dia gak jelas, mendingan kita kejar mimpi kita dan masa depan kita. Saya selalu bilang begini, yang paling keren itu bukan kita mengejar dia, tapi dia yang mengejar kita. Artinya karena kita berkualitas, kita dikejar. Karena kita berdampak, kita dikejar. Dikejar dalam arti dia tertarik kepada kita. Oke? So, itu yang keempat, fokus kepada mimpi ataupun masa depan yang akan kita tuju. Kemudian yang kelima, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang kelima adalah, cobalah buka hatimu terhadap orang lain. Mana tahu selama ini ada yang coba dekatin kamu, orangnya benar, orangnya baik, takut Tuhan, bekerja keras, disiplin, jujur. Tapi karena dia tahu kamu punya pacar, jadi dia tidak berani mendekat samamu karena dia menghargai hubunganmu. Nah, setelah kamu putus, kamu cobalah buka hati kepada orang lain. Mana tahu di sekitarmu ada yang suka sama kamu. Ya, bukalah hatimu kepada orang lain. Namun yang menjadi catatan adalah, pastikan yang baru jauh lebih baik daripada mantanmu. Ya, dan saya percaya kalau kita minta kepada Tuhan, kalau kita doa sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik. Pasangan yang sungguh-sungguh mencintai engkau. So, bukalah hatimu kepada orang lain. Nah, kemudian yang keenam, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang keenam adalah, ini yang saya sampaikan tadi, jangan bersikap murahan di hadapan dia. Artinya, kamu kayak ngejar banget sama dia. Kayaknya maksa banget, mesti kalian jadian lagi. Maksa banget, jangan sampai putus. Padahal perasaannya udah berubah, padahal dia udah gak cinta lagi. Tapi kamu maksa banget, kayaknya gak tega. Kayaknya gak rela dengan hubungan yang pernah kalian jalani. Saran saya, jangan bersikap murahan. Semakin kamu pepet dia, semakin kamu kejar dia, semakin dia gak respect. Tapi kalau kamu berkualitas, kamu gapai mimpimu, terus karakter dan attitude-mu baik,
maka bukan kamu yang mengejar-ngejar. Kebalik, kamu yang dikejar. So, be smart. Jadilah cerdas dalam menganalisa. Ingat, cinta itu realistis. Cinta itu enggak buta. Cinta itu enggak ngebodohin. Cinta itu realistis. Membuat kita jadi cerdas. Membuat kita jadi tajam. Cinta itu punya ukuran. Ukurannya apa? Firman Tuhan. So, jangan bersikap murahan di hadapannya. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, dijamin mantan menyesal, mutusin kamu. Maka yang ketujuh adalah, tunjukkan bahwa kamu bahagia tanpa dia. Jadi, kamu happy, kamu sukacita, dan bahkan kamu lebih bahagia setelah putus dari dia. Maka ketika engkau happy, bahagia, bukan cuma dia menyesal mutusin kamu, bahkan kamu akan memberkati banyak orang, akan memotivasi banyak orang dengan kebahagiaan yang kamu miliki. Itu akan memberkati banyak orang. Nah, kemudian yang kedelapan, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang kedelapan adalah, milikilah ucapan syukur. Artinya kamu menjadi pribadi yang suka mengucap syukur. Ada masalah, ada tantangan, ada fitnahan, ada gosip, atau ada apapun, engkau selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu akan memberikan kekuatan padamu, akan meringankan langkahmu, dan akan memberikan kemenangan bagimu. Nah, kalau kamu punya ucapan syukur ini, maka mantanmu akan menyesal. Dia bilang, ternyata mantanku yang dulu itu adalah mantan yang terbaik. Orangnya mengucap syukur. Orangnya gak pernah mengeluh, gak pernah protes. Dan dari situlah dia bisa dapat perbandingan dengan orang lain. Nah, itu akan buat dia menyesal pernah mutusin kamu. Nah, kemudian yang kesembilan, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang kesembilan adalah, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan saudaranya, ataupun dengan teman-temannya. Karena putus bukan berarti putus dengan semua pertemanan. Enggak juga. Artinya, engkau tetap bersikap baik, maka mantan akan melihat, beda loh ini mantanku. Sekalipun udah putus, tapi orangnya bersikap dewasa, tetap menjalin hubungan dengan keluargaku, dengan saudara-saudaraku. Maka ini akan buat mantanmu akan sangat menyesal pernah mutusin kamu. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian, dijamin mantan menyesal mutusin kamu kalau kamu be yourself. Artinya engkau menjadi dirimu sendiri. Engkau tidak menjadi orang lain. Engkau tidak pakai topeng. Engkau tidak hidup dalam kemunafikan. Engkau sangat enjoy dengan dirimu. Engkau sangat sukacita dengan dirimu. Bahkan engkau sangat menikmati kehidupanmu. Ini akan membuat mantanmu, dia menyesal mutusin kamu. Dia bilang, itu mantanku keren banget ya. Dia sangat menikmati hidupnya. Dia sangat menikmati semua pemberian Tuhan dalam hidupnya. Dia orangnya apa adanya. Nah, inilah yang akan membuat mantan pernah menyesal mutusin kamu. Nah, yang terakhir, dijamin mantan menyesal mutusin kamu. Maka yang terakhir adalah, tingkatkanlah kerohanianmu. Artinya, yang selama ini kamu cuek tentang kerohanianmu, kamu cuek tentang beribadah, kamu cuek tentang berdoa, kamu cuek tentang baca firman Tuhan, maka mulai hari ini perbaikilah semua itu. Perbaikilah kerohanianmu. Maka mantanmu akan melihat dan memperhatikan ada sesuatu yang berubah dalam kehidupanmu. Yang tadinya kau gak cinta Tuhan jadi cinta Tuhan. Nah, saya percaya mantanmu akan menyesal pernah mutusin kamu, karena didapati sekarang bahwa kamu adalah orang yang takut akan Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang
mendasar, hal-hal yang penting, dan ini menjadi sebuah pesan yang akan menguatkan dan memberkati kita, teman-teman muda. Tetaplah semangat, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.